Dan selepas 4 perlawanan berjaya terakhir pada perlawanan kelima selepas liga bersambung untuk mendapatkan kemenangan kedua mereka musim ini. Jadi Melaka terpaksa pulang hampa apabila tewas pada Sabah. Semangat tidak putus asa oleh pemain-pemain Sabah terus berjaya membuahkan hasil. Dua kali mereka ketinggalan dan mereka berjaya untuk bangkit semula menyamakan kedudukan dan akhirnya berjaya untuk mendalui dan sekaligus memenangi perlawanan. Tiga mata yang cukup-cukup berharga untuk pasukan Sabah bagi menghidupkan peluang mereka dalam CIMB Liga Super Malaysia 2020 untuk keluar dari zon penyingkiran. Dengan keputusan ini menyaksikan mereka berjaya keluar dari zon penyingkiran untuk mengatasi ataupun memintas kedudukan Petaling Jaya City di kedudukan ke-9 dan Felda United di kedudukan yang ke-10. Jadi Sabah di kedudukan yang ke-9 ketika ini, hanya dibezakan dua mata dengan Melaka. Jadi satu aksi yang cukup baik dilakukan. Jadi Paunovic memastikan kemenangan melalui sepakan penalti untuk meletakkan Sabah memenangi perlawanan. Jadi tamat perlawanan di Stadium Likas di Kota Kinabalu ini menyaksikan keputusan yang cukup positif untuk pasukan negeri di bawah Bayu Sabah berjaya menewaskan Melaka dengan keputusan penuh. Sabah 3, Melaka 2. Aksi di Stadium Likas di antara Sabah dan Melaka berlangsung dengan keadaan pada yang agak basah selepas hujan turun sebelum perlawanan bermula. Ini asalkan pertama Melaka selama minit pertama melalui Uci Akbar. Namun percubaan ini berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Sabah Rozaimi Rohim. Dan kemudian Bushening berjaya untuk melakukan percubaan pertama untuk Sabah pada minit ke-7. Namun sepakannya berjaya diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Meskipun dia tidak dicabar ataupun Razman agak jauh dari kedudukannya. Kemudian pada ini dia percubaan yang dilakukan oleh Pak Tesu menggunakan kaki kiri. Tidak berjaya untuk menemui sasaran dan akhirnya pada minit ke-15 Uci Akbar berjaya untuk memecah kebuntuan. Jaringan yang cukup baik dilakukannya menewaskan Rozaimi Rohim. Dia memanfaatkan umpanan yang dilakukan oleh Safiq Rahim untuk Melaka mendahului 1-0 di minit yang ke-15. Kemudian pada minit ke-22 Atolinas berpeluang untuk melakukan percubaan ke arah gawang gol Melaka. Namun bolanya dirampas oleh Ponovic dan sepakan Ponovic tidak kemas. Sehinggalah pada minit ke-24 Dennis Bushening memastikan jaringan pertama untuk Sabah yang juga jaringan penyamaan. Pada minit ke-24 dia menyempurnakan tolakan daripada Peter Shitembi dengan aksi yang bersahaja. Janji bola itu masuk katanya untuk satu sama. Dan kemudian pada minit ke-31, satu cutback daripada Genius Karib tidak dapat disempurnakan oleh Maxis Musa. Apabila tampanan yang dilakukan oleh Maxis Musa tidak dapat disempurnakan oleh Genius Karib. Sehinggalah pada penghujung separuh masa pertama, pada minit ke-47, Sonny Nod menghasilkan jaringan kedua untuk Melaka untuk memastikan Melaka mendahului 2-1 di separuh masa yang pertama. Sambungan separuh masa yang kedua, Atolina sampai hampir menyamakan kedudukan untuk Sabah namun tandukannya pada minit ke-56 tidak berjaya menembus sasaran. Sehinggalah pada minit ke-65, Dennis Bushening berjaya untuk menyamakan kedudukan buat kali kedua untuk Sabah pada minit ke-65. Dan pada minit ke-69, cubaan daripada Safiq Rahim tidak berjaya disempurnakan dengan baik apabila sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol. Dan pada minit ke-71, Sabah diadakan sepakan penalti apabila Maxis Musa dijatuhkan oleh Saiful Rizwan di dalam kawasan penalti dan Paunovic mudah untuk menyempurnakannya pada minit ke-72. Dan pada minit ke-84, sepakan penjuru daripada Cintembi. Ini dia hantaran daripada Hamran Peter sebenarnya. Hampir-hampir berjaya disudahkan oleh Paunovic namun tidak berjaya membuahkan hasil untuk